another thing that you don't find in Indonesia. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hi, I'm Tika. Lebih gimana gitu ya? Suka-suka kamu lah. Suka-suka aku. Oke, setiap hari ada sebuah video akan kita reaksikan. Rekomendasi dari teman-teman semua. Again, aku mau menyampaikan bahwa Malaysia adalah sebuah negara yang love really to have the competitions. Benar sekali, Mister. Yes, kompetisinya banyak sekali di Malaysia. Antar tingkat siswa, tingkat orang dewasa, tingkat anak kecil, kemudian tingkat Mat Saleh, tingkat among the bule pun mereka ada kompetisinya. Iya benar, jadi seakan-akan ingin menggali potensi betul, warganya. Jadi diharapkan dengan ada kompetisi ini bisa menggali the best versions of their citizens. Benar. Jadi bisa membanggakan bangsa seperti itu, dan bisa membanggakan citizens themselves juga pastinya ya. Keren banget. Iya. Oke, dan kali ini ada sebuah kompetisi, yaitu kompetisi kawat. Kawat, aku inget nih, ya, kawat itu adalah baris berbaris. Betul, banyak tipenya kawat. Benar. Juga, ada kawat senyap. Aku kemarin juga, ya kawat senyap tuh kayak kita cuma memindah-mindahkan senjata. Iya, betul, senjata dengan sangat senyap. Benar gitu. Tidak ada hentakan kaki yang begitu banyak, lebih ke pergerakan tangan. Benar dan sekali. Senjata dilempar-lempar. Benar. Itu amazing banget. Dan ada kawat-kawat yang lain, dan ini sekarang ini adalah sebuah karet polisi melakukan kawat-kawat kayak gitu, dan ini adalah juaranya. Sebagus apa sih karet polisi, juara daripada karet polisi competitions ini? Everyone, this is the video for you. 1, 2, 3, here we go. Wow, karet polis, bukan polisi, polis. The future police, maybe? The future police in the police institutions in Malaysia? Let's see. Wow. Seragamnya hitam atau biru? Hitam, biru kayaknya ya. Wow. Namanya, kalau kita sebut sebagai jalan ya. Ya. Gerak jalan, gerak jalan kalau Indonesia seperti ini. Wow. Ini juaranya loh, pasti bagus banget. Buka, Bison, Truk. Wow. Tidak ada di Indonesia, guys. Ada begitu ya. Wow, oh mereka mencoba untuk meluruskan barisan. Tuh kan. Wow. Oke, memberi laporan. Terima kasih tuan. Oke. Mereka menggunakan istilah tuan. Oh. Kirai. Wow. Serentak ya. Betul. Rakan. Wow. Rakan. Kanan. Wow. Wow. Oh my god. This is yang interesting buat kita. It's so interesting because we don't have this in Indonesia. Badan. Bad. Jadikan. Dua. Barisan. Apa ini? Oh, jadi dua barisan. Badan. Wow.
sana, tiba-tiba lurus, mereka jadi lurus. Wow, mukanya sangat serius banget ya, fokus banget. Oh, jadi tiga barisan kembali. Wow, it's really interesting and it's really cute to us because again we don't find it in Indonesia. Gagah sekali ternyata, sangat gagah, perkasa, gagah. Wow, luar biasa. Harus benar-benar fokus, kenapa? Karena tidak salah dengar instruksi, salah semua. Benar, benar. Dan kayaknya tuh ada hitungannya deh, misalnya betul, langkahnya. Betul, betul, betul. Wow. Wow, serempak sekali. Wow. It's not easy to do this. What is this? Wow. It's another thing that we don't find in Indonesia. Sepatunya bunyinya pok pok pok. Benar. Tetap dalam barisan. Betul. Posisinya sudah berubah. Berubah. Betul. Ya. Belok aja betul. Serempak. Oh my god. Buka paisan. Oh my god. Run. Wow, dari sini aja lurus banget. Benar. Oh my god. Oh. Lebih bervariasi ya Mistika ya. Because when I was a kid, I don't find like this kind of instructions. Ada nggak sih kayak begini waktu langkah itu? Kecil, langkah kecil, langkah kecil ya. Fokus, fokus, fokus itu kuncinya. That's the key. Wow. 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 Oh my god, this is crazy. Another level. Selaku terima cincin. Harapan. Mas. Wow. Bagus keren sekali. Keren banget, keren banget, keren banget. Yang aku bisa sampaikan bahwasanya ini kadet polis. Padahal mereka baru SMGK, SMGK, I don't know what SMGK stands for. Tapi what I can see, mereka ini selevel anak-anak SMA. Benar sekali. Selevel anak-anak SMA sudah bisa melakukan atau perform sebagus ini, serapi ini, sedetail ini, dan sefokus ini. Iya, Mister. Hentakan kakinya. Hentakan ya. Hentakan kaki luar biasa. Terlihat kebersamaannya. Betul. Fokus, fokus, fokus itu key-nya. Dan mereka harus mendengarkan instruksinya. Sambil mendengarkan instruksi juga mereka harus control themselves. They know what benar, to do. Benar, they don't know what to... He's doing this or doing that. Amazing banget. Keren. Dan ada beberapa gerakan yang tidak kita jumpai di Indonesia juga ya. Seperti apa, melangkah kecil sih. Aku merasa kayak ini, aku mengingat siapa? Michael Jackson kayak walk in the moonwalk. Moonwalk. Gak gitu juga kok. Gitu kan. Iya, mengingatnya itu tadi. Ya keren banget ya, dan ini aku bilang Malaysian love to have the competitions. Benar. Jadi mereka bisa menggali kemampuan setiap rakyat mereka, setiap anak
anak murid-murid ataupun siswa-siswa, jadi mereka bisa perform their best versions of themselves. Seperti jadi suatu saat bisa membanggakan bangsa, iya seperti dong, memberikan yang terbaik untuk bangsa-bangsa mereka. Benar sekali. Amazing tapi banget. Tadi kalau misalnya laporan siap tuan, nah kalau kemarin nah, assalamualaikum dan benar-benar berbeda ya. Betul. Kalau kita lapor pak. Betul. Gitu. Kalau kita lapor pak atau siap komandan. Siap komandan seperti itu. Yes, ini karena mungkin dari SMJK Chanwa, oke juara kebangsaan kan mungkin. Bukan sekolah muslim seperti itu, jadi tidak menggunakan kata-kata assalamualaikum. Oke guys, terima kasih for this beautiful recommendation. It's another new thing for us. Thank you so much for this beautiful recommendations. And if you find this very good, don't forget to give a thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super Muscle from Indonesia. Super keren, super keren. Keren banget. Bye everyone. Bye.